Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas, tetap semangat. Yes. Oke, luar biasa anak-anakku yang di rumah. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023. Hadir kembali Duniaku Ceria bersama Bu Diana dan TK-TK yang ada di Kota Malang. Mari kita bersama-sama mendengarkan untuk yang pertama kalinya salam pembuka dari TK Sriwedari. Inilah dia, selamat sore. Tepuk tangan anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang di rumah, apa kabar? Selama ini kita sudah mengalami pandemi ya sayang, selama hampir 2 tahun dan hampir 3 tahun ya kita tidak jumpa di acara Duniaku Ceria. Luar biasa dunianya anak-anak ini, menyenangkan sekali, membahagiakan sekali. Jumpa lagi juga bersama dengan TK mana ini sayang? TK Kurota Ayun dan TK Sriwedari Malang. Hari ini ada 2 TK yang hadir di studio RRI Malang yang akan menghibur kalian di rumah dengan suasana yang ceria. Baiklah anak-anakku, lagu berikutnya kita akan dengarkan lagu nasional ya, yang berjudul Sorak-sorak Bergembira. Nasional, anak-anak di rumah harus hafal dengan lagu-lagu nasional kita sebagai bukti bahwa kita cinta Indonesia, negara kita. Oke, baiklah. Berikutnya kita akan mendengarkan lagi suara dari Siva, Ana Zahrani, Yona, Naura, Bila, Saiba, dan Firsa serta Akila dengan binatang yang hidup di air. Apa ya Nana, binatang yang hidup di air? Ikan, ada apa lagi? Buaya, menakutkan sekali. Oke, baiklah anak-anak yang di rumah, kita akan mendengarkan lagu yang indah sekali dan merdu sekali tentang ikan di dalam kolam. Di sana di dalam kolam, ku masukkan ikan kesayangan.
Kenapa ya ikannya mati sayangku? Tenggelam. Tenggelam. Kenapa kok tenggelam? Tidak dikasih makan. Oh, tidak dikasih makan ya. Oh iya. Oh, tidak bawa pelampung. Ikan perlu pelampung kah? Oh iya. Baiklah anak-anak yang di rumah, kita lanjutkan ya dengan lagu berikutnya, yaitu masih tetap dari putra-putri TK Sriwedari, yaitu tentang, wow, sekarang adalah tentang serangga. Wow, serangga yang suka apa tuh? Semut, kupu-kupu. Nah, tapi kali ini kita akan kasih cerita sama teman-teman yang di rumah tentang apa ya sayang? Kupu-kupu. Tentang semut ya. Suka apa ya semut ya? Gula. Suka gula. Baik anak-anakku yang di rumah, kita akan mendengarkan yang anak-anak bisa ikut nyanyikan bersama kita ya. Baik. Nah, ini dia. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, inilah dia semut hitam. Kulihat-lihat sepotong roti. Aku geli roti jalan sendiri. Ku amati sekali lagi. Ada semut yang membawanya pergi. Semut hitam, ak ak ak, berbaris rapi. Saja bertemu pasangan selalu semut hitam, ak ak ak. Semut hitamnya membawa apa tadi ya? Roti. Mau diapain rotinya? Diambil. Mau di? Semut. Makan. Baik. Setelah kita. Iya, melihat ada makanan. Nah, selanjutnya. Wow. Kita akan jalan-jalan ke taman. Di taman banyak apa ya? Kupu-kupu. Banyak kupu-kupu. Kupu-kupu menghisap apa ya? Madu, madunya apa itu? Madu bunga. Madu bunga. Baiklah anak-anakku yang di rumah, masih bersama TK Sriwedari Malang, kita akan mendengarkan dan menyanyikan bersama-sama lagu Kupu-kupu. Jari tangan kanan, 5 jari tangan kiri, berkumpul jadi berapa sayang? Ada 10, pinter sekali, ada 10 jari. Menjadi
Kupu-kupu. Oke, baiklah, jari-jarinya bisa menyerupai kupu-kupu. Oke, selanjutnya ya anak-anakku yang di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Masih ada lagi lagu berikutnya, yaitu lagu bahasa Jawa. Dari Jawa Timur. Masih tentang binatang. Apa ya? Kalau jalan megal megol. Mentak. Iya, gerakannya mentak seperti apa ya? Mentak. Semuanya siap? Oke, senyumnya mana? Oke, baik. Cantik-cantik, senyumnya mana? Oh, muah. Oke, baik. Ini dia, kita dengarkan bersama-sama lagu Mentok Mentok. Good job, luar biasa. Dari mana ini? Dari mana ini anak-anaknya ini yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng ini? TK Sriwedari. TK Sriwedari. Alamatnya di mana? Di Bogor. Jalan Bogor. Atas nomor 1. Iya, luar biasa ya. Tepuk tangannya mana? Oke, senyumnya mana? Oke, senyum. Baik. Next. Anak-anak, hari ini kan hari Minggu ya. Hari ini hari apa sih anak-anak? Hari Jumat. Hari ini hari Minggu ya, sayang ya. Hari Minggu tugasnya anak-anak apa ya, sayang? Memotong kuku. Memotong kuku. Apa lagi coba? Keramas. Apa lagi coba? Cuci baju. Apa lagi? Menata buku. Menata buku. Oke, siap. Anak-anakku yang di rumah, kalian diajak sama teman-teman kita yang ada di studio RRI Malang untuk bersih-bersih. Mau? Mau kan? Oke. Mau. Baik. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sesotino Minggu Bu. Oke, tunggu musiknya dulu ya. Oke, silakan Mas Arda. Sesotino Minggu Bu, aku me.
dia dari si cantik-cantik. Selanjutnya kita akan melihat si ganteng-ganteng dari TK Sriwo dari Malang yang akan nge-rap yo yo yo. Come on, baby. Oke. Okay. Oke. Okay. Yes. Oke. Okay. Silakan sayang. Oke, okay. Baris. Ayo. Iya, ya. Pinter, terima kasih anak-anakku sayang sudah tampil dengan bagus dan menjadi hebat. Nah, terima kasih Mas Arya. Silakan maju ke depan. Ini dia, mereka akan nge-rap dengan lagu rap. Ya, dengan lagu rap yaitu Five Little Monkeys. Oke, kacamatanya dipakai itu? Mau dipakai kacamatanya? Silakan dipakai sayang. Oke. Baik, ya. Are you ready? Yes, I am ready. Okay, thank you. Five little monkeys. One, two, three. Four little, little monkeys jumping on the bed. Mama, oh, she poopy head. Mama, go down, jumping on the bed. Makanya anak-anak gak boleh bermain di atas tempat tidur ya. Nanti bisa tergelincir, kepalanya terluka. Baiklah, yang terakhir dari TK Sriwo dari adalah tari jangkrik genggong. Ini dia, kita akan melihat. Sudah siap menari anak-anakku? Siap. Oke, tunjukkan tarianmu ya. Ini dia jangkrik genggong. Iya. Oke, sambil menunggu. Iya, dirapikan sayangku. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Oke, topinya dikasihkan Bunda Tasya. Topinya. Kacamatanya dipakai nggak apa-apa, topinya aja, laptopnya sudah. Oke, baik. Jangkrik genggong ya, jangkrik genggong. Oke, sudah siap? Oke, siap. Stand up please. Oke. Kita tunggu. Iya, jangkrik genggongnya masih jalan-jalan. Ya, kita tunggu jangkrik genggongnya sayangku. Iya. Senyumnya mana Mas Iko? Mas Iko senyumnya mana? Mas Vino senyumnya mana? Iya. Oke, kita tampilkan putra-putra dari TK Sriwedari ya. Yaitu Mas Azlan, kemudian Prince Arya, Vino, Agam, dan El. Kemudian di baris berikutnya ada Zaidan, Igo, Abi, Al, dan Renan. Oke, ini dia akan menarikan tari kreasi yang berjudul Jangkrik Genggong. Yeah. Yeah. Mommy, jump in the bed.
Oke, siap. Ini dia jangkrik genggong. Jangkrik genggong akan ditampilkan oleh Nanda Juan, Baran, Almas, Rizam, Faisal. Yuk operator, tepuk tangannya mana Nanda? Oke, ini dia jangkrik genggong. Terus, ayo, ayo terus pintar. Masino. Ayo Mas R, semangat. Iya, iya, Thank you.
sekali. Biasa itu tadi penampilan dari TK Sriwedari dari Malang dari awal sampai akhir. Baiklah anak-anakku, jangan beranjak dulu di depan kamera kalian.
jangan ditutup dulu YouTube-nya ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke. RRI Official, betul? Iya. Baiklah anak-anakku, silakan anak-anakku kembali ke tempatnya ya. Selamat jalan sampai di sekolah kembali. Jangan pulang dulu kalau belum dijemput. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anakku yang di rumah, selanjutnya masih ada satu TK lagi yang luar biasa, yaitu TK Kurota Ayun. Ini dia dari TK Kurota Ayun. Disilahkan menuju panggung. Oke, anak-anak putra-putri cantik jelita dan tampan-tampan dari Kurota Ayun akan menemani sore indah kalian ya sampai pukul 16 nanti. Oke, di sini masih tetap bersama Budian. Kemudian yang tadi bersama dengan TK Sriwa dari Malang dan selanjutnya kali ini bersama TK Kurota Ayun. Ini dia. Oke, baiklah. Ya. TK Kurota Ayun ada di Jalan Kolonel Sugiono Gang 2 nomor 5 Gadang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Anak-anak. Baiklah. Tanpa berlama-lama, lagu pembukaan dari Kurota Ayun adalah Aku Anak PAUD. Mari kita saksikan bersama-sama Aku Anak PAUD. Iya. Halo anak-anak. Hai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oh, luar biasa. Tepuk tangannya mana anak-anakku sayang? Tepuk tangannya kok malu-malu gitu sih? Oke. Ini dia dengan lagu yang pertama, iringan musiknya dari oke, baik. Ah, anak-anakku, tadi naik apa ya? Mobil. Naik mobil. Mama sama papa ikut tidak? Ikut. Ikut, ya Allah ikut semuanya. Iya. Iya. Kira-kira kalau mama sama papa nggak ikut, anak-anak berani tidak sih? Berani. Oh, hebat, luar biasa. Sebentar. Anak-anak sudah kenal belum ini siapa yang cantik ini? Belum. Oh, belum, Bu. Kenalin ya. Ini Budian. Siapa? Budian. Iya, sudah kenal? Sudah. Sayang tidak kalau sudah kenal? Kok enggak jawab? Salah. Kok salah? Sayang tidak kalau sudah kenal? Sayang. I love you too. Oke, baik. Kita mau nyanyi apa sih anak-anak tadi? Aku Anak PAUD. Aku Anak PAUD. Oke. Kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak yang di rumah, kalau kalian tahu lagu Aku Anak PAUD, semuanya ikut ya. Oke? Oke. Baik. Anak-anak sehat? Sehat. Ah, luar biasa, alhamdulillah. Baik. Kita tunggu dulu ya musiknya. Oke, baik. Berarti pakai aba-abanya Budian ya. Satu, dua, tiga. Aku Anak PAUD, Kurota Ayun, soleh, sehat, cerdas, ceria. Aku Anak PAUD, Kurota Ayun, soleh, sehat, cerdas, ceria. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan takhfiz. Nah, yang akan membacakan adalah Ananda Zain. Mana Zain? Silakan maju ke depan dengan Quran Surat Al-Humazah.
Iya, ayo Mas Zain, coba dikasih. Iya. Ya, oke, tidak perlu duduk, semuanya berdiri. Silakan Mas Zain. Oke. Ya, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narum wahil muqadah. Allati tat tali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah. Fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zain, boleh kembali ke tempatnya. Luar biasa, subhanallah ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu duet Mohan dan Akila yang akan menyanyikan lagu Kasih Ibu. Iya. Kasih Ibu ya. Iya. Ibu guru boleh di depan untuk mengatur putra-putrinya ya, dua bu guru ya. Biar agak cepat. Iya, terima kasih. Iya. Oke. Kasih Ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya adalah Al-Malikia. Oh bukan, maaf, Tari Rampak. Ah, luar biasa, ini ada Rara, ada Faira, ada Ara, Mikaela, dan Raisya yang akan menampilkan Tari Rampak.
Ini dia anak-anakku, tari rampak ya. Luar biasa, tari rampak merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Rampak. Berasal dari bahasa Sunda yang bermakna serempak atau secara bersama-sama. Tari rampak ini menggambarkan anak-anak yang sedang bermain, menirukan para prajurit berlatih perang dan baris berbaris. Ini dia, kita sambut bersama-sama tari rampak. Pendidikan ini
tangan semuanya. Oh, itu tadi tari rampak ya, tari anak-anak yang dolanan menirukan prajurit sedang apa sayang? Sedang berperang, luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan dari putra-putri Kurota Ayun, sayangku ya, tetap di depan YouTube kalian. Jangan ditutup dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa ya. Ah, di RRI Official ya, YouTube RRI Official. Mama jangan lupa ya. Oke, siap. Baik. Kita lanjutkan dengan puisi. Oh, ini Al-Maliki lagi. Kita akan menyaksikan Al-Maliki. Mana itu Al-Maliki yang akan membacakan puisinya dengan judul Indonesia Tanah Airku. Mas Maliki, silahkan. Indonesia, tanah airku. Kaya Nisa Syafiq. Tanah airku, tanah air Indonesia, negeri elok dan kaya raya. Di kejauhan gunung biru menjulang menggapai awan. Di laut ombak dan ikan berkejaran. Di pantai alangkah indahnya, ombak menciumi pasir putih, birunya tinggi melambai-lambai. Tanah airku Indonesia, engkaulah tanah tercinta. Akan ku jaga selama-lamanya. Luar biasa itu tadi Al-Maliki telah membacakan puisinya. Dilanjutkan dengan lagu Ibu Pertiwi yang akan dinyanyikan oleh Sahen. Lagu Ibu Pertiwi. Ku lihat sedang bersusah hati.
si cantik Sahen ya. Sahen apa Sahin? Sahin ya. Oke, Ananda Sahin telah menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dengan suaranya yang lembut kayak tepung ya. Oke. Luar biasa, kita lanjutkan sayangku. Nah, ini nih Ibu guru pasti tersanjung ya, tersandung apa tersanjung? Tersanjung ya. Ini dia lagu berikutnya yang akan dinyanyikan oleh Sabira dan Askia dengan Guruku Tersayang. Ini dia. Iya, ya. Ya, ini dia Sabira dan Askia, jangan berebut Mika, satunya masih kosong sayang. Oke, baik. Dengan lagu Guruku Tersayang. Merahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Terima kasihku, diriku kadang membuatmu marah. Namun segala maaf kau berikan, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Terima kasih. Segala maaf kau berikan, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Terima kasihku. Diriku pada membuat marah, namun segala maaf kau berikan, sayang, guru kecinta. Tanpa apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Terima kasihku. Apa tepuk tangannya keras? Itu tadi dari Sabila dan Askia. Selanjutnya anak-anaknya disiapkan dulu, Bu Guru. Sila, Razan, Rafli, Echa, Ibrahim, Arshifa dan Syakila serta Sangka, Hamizan dan Zain yang akan menyanyikan lagu yang akan membawakan tari kreasi dengan tari 25 nabi. Ini dia ya. Oke. Musik. Tari kreasi yang diciptakan oleh ibu-ibu guru cantik dari TK Kurata Ayun dengan tari kreasi 25 nabi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.
Samania itu tari. Tari yang berasal dari Aceh dan dibawakan oleh anak-anak usia 5-7 tahun, yaitu anak-anak usia TK. Tari ini menceritakan tentang ajakan mengenal dan menghafal nama-nama 25 Nabi Allah. Nabi wassalamu ala rasul wal anbiya il mursalin kulluhum muqamu salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Anak-anakku yang di rumah, jangan beranjak dulu, ada lagu terakhir yaitu salam perpisahan dari putra-putri TK Krotain dengan lagu Gelang Sipaku Gelang. Ini dia, kita nyanyikan bersama-sama sebagai lagu penutupan dari acara Duniaku Ceria. Luar biasa. Tetap ceria anak-anakku yang di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta tinggalkan komentar baik pada RRI Official. Oke, baik Indah Dia, Gelang Sipaku Gelang. Gelang Sipaku Gelang, Gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I love you all. I love you too. Oke. Okay. Di kamera. Dadah.